Hai, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda ya, memang masih menonton Agenda Wani. Saya tidak berada dalam pakaian biasa dan suasana biasa kerana untuk orang hebat, saya keluar dari studio, turun ke lapangan untuk bertemu dengan orang yang ada ilmu yang hebat ini. Maka orang yang hebat ini saya mula kenali ketika itu. Sekarang semua orang pakai MP3 lah, DAC lah. Waktu itu kotaknya besar ini, besar daripada kotak pensel, namanya cartridge. Perlu dicucuk masuk and then kita tunggu dia bermula. Tetapi lagunya menyucuk jiwa. Dan bila datuk saya arwah sudah tidak ada lagi, tidak ada, saya perlahan-lahan masuk ke bilik itu untuk menyucuk cartridge itu masuk dan mendengarnya pakai headphone sebesar ini. Dan antara yang saya sanggup kena denda untuk buat itu adalah untuk seorang penyanyi, seorang artis yang cukup hebat dari negara jiran tetangga kita, Harvey Malaholo, dan kini dia di sebelah saya. Terima kasih banyak Harvey. Perbualan ini. Ini bukan temu duga, bukan. It's not an interview. You know, I've always been a fan since I was very young, not even in school yet at that time. Tapi kini Harvey di sini dan sebelum kita bercakap tentang perkara lain, Harvey di sini untuk Kuching Waterfront Jazz Festival, right? Yeah. Terlalu banyak penekanan sekarang kepada pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur. Tetapi sejak tahun 70-an, bila saya mula mengenal seni itu, bagi saya seni memainkan peranan yang tidak boleh disukat dan ukur. Dan kenapa Harvey datang ke Kuching? Harvey boleh kata, saya hanya mau pergi kota-kota besar, Harvey nama besar. Tapi Harvey datang ke sini, ke Kuching, untuk Kuching Jazz di Waterfront ini. Saya setuju. Saya setuju dengan apa yang awak katakan baru saja, bahwa in fact saya pun sekarang ini tidak 100% into politics, tapi saya merasa bahwa budaya, seni budaya ini punya apa namanya peran yang sama dengan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur. Karena dalam mengatasi satu masalah di negara, apa yang saya rasakan sekarang ini, bahwa budaya atau seni budaya itu juga punya peranan, bisa membantu perekonomian ataupun stabilitas di negara yang bersangkutan, ya, seperti di Indonesia. Jadi sekarang kita sedang menguatkan, saya ada community, ada kumpulan para kebetulan sekarang ini masih semua seniman, ya, ada dari seni musik, ada dari seni peran, ada dari seni macam-macam. Ada beberapa orang, kita sedang membuat satu kumpulan untuk membantu Indonesia lewat seni budaya. Jadi saya yakin bahwa seni budaya itu sekali lagi punya peranan penting. Having said that, saya masih merasa bahwa saya masih mampu untuk berkarya di umur saya yang sekarang ini sudah lebih dari setengah abad. Oleh karena itu, apabila ada kesempatan, kemanapun saya diberi kesempatan, termasuk di Kuching sini, saya akan melakukannya untuk berkarya, untuk memperlihatkan dedikasi saya di bidang seni musik. Setelah saya berkecimpung di dalam seni ini, tahun depan saya merayakan 45 tahun saya in the music industry. Jadi tak ada pilihan, artinya saya kemanapun Tuhan meminta saya untuk berjalan melakukan seni, menjalankan peran saya sebagai seorang seniman musik, saya akan melakukannya di bidang apapun gitu. Harvey, kalau di Malaysia ini, saya rasa saya mewakili seluruh rakyat Malaysia, peminat-peminat Harvey. Harvey bukan saja masih boleh menyumbang, Harvey memang menyumbang. Dan ini negara yang Perdana Menteri kami usianya 94 tahun. Itu dia. Harvey baru 50-an lebih, masih ada 40 tahun lagi boleh bagi. Amin. Cuba saya nak sentuh balik tadi yang gabungan artis, seniman semua itu. Kerana bila saya melihat Indonesia sekarang, Indonesia memang bingkas betul maju sekarang. Cuma negara yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, tiba-tiba sekarang kata-kata politiknya, demonstrasinya,
Untuk satu golongan, untuk satu kaum, untuk satu agama. Dan berapa bulan lalu saya sempat singgah dari Yogyakarta ke Jakarta. Saya mau interview Ibu Grace Natalie, partinya hanya untuk wanita dan juga remaja, tapi tidak jadi kerana demonstrasi besar, macet seluruhnya. Tetapi ada satu van dengan pembesar suara dan kata-katanya saya gugat sekali keamanan saya. Jadi sejak bila Indonesia jadi begini? Kerana Bhinneka Tunggal Ika itu kuat. Jadi mungkin tidak mengapa politik semakin Rio, tetapi seni dan budaya harus turut naik untuk mengimbangkan nadi, denyut nadi masyarakat dan hatinya itu. Pandangan bro. Saya setuju. Saya dengan teman-teman para seniman yang di dalam grup ini, kami juga punya pemikiran yang sama bahwa sekarang ini sudah waktunya. It's about time seni budaya berperan, ikut campur tangan di dalam, apalagi keadaannya sekarang seperti ini. Karena kami sadar bahwa Indonesia is so big, sampai dan kami harus I have to admit bahwa lebih banyak orang yang majority dari masyarakat Indonesia itu orang-orang yang pendidikannya di bawah standar. Betul. Okay. So mereka adalah orang-orang yang gampang sekali di provoke. Dan saat ini memang ada orang-orang yang punya kepentingan atau kelompok yang punya kepentingan untuk mengacaukan, memecah belah Indonesia. Bagaimana seni boleh memainkan peranan? Karena saya pencinta sejarah. Ketika belajar tentang kedatangan Islam pun, Wali Songo itu satu perkara atau fenomena menakjubkan bagi saya kerana mereka semuanya menggunakan apa yang sesuai, relevan dengan masyarakat, bukan memaksa tapi memberikan kecintaan menerusi medium seperti seni. Kami juga beranjak dari sejarah. Sejarah mengatakan bahwa through seni kita bisa memperlihatkan kebinekaan kita, bahwa kita banyak sekali adat istiadat yang begitu indahnya, yang begitu yang bisa mempersatukan kita, yang punya value. Betul. Punya value yang baik sekali yang bisa kita, karena saat ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah tidak ada pegangan itu lagi. Itu yang harus, kecintaan terhadap seni itu yang harus kembali kita bangkitkan, bahwa memperkenalkan maybe this is very sesuatu yang klise gitu ya, bahwa kita harus memperkenalkan kembali, tapi we have to do it. Artinya memperkenalkan kembali budaya kita, budaya keberagaman, di mana kita saling menghargai keberagaman tersebut. Dari sana kita berharap timbul kecintaan lagi terhadap bangsa ini, and then mulai timbul lagi bahwa kenapa kita harus bertengkar? Karena kita berasal dari satu yang sama, rumpun yang sama, budaya pun sama. Kita harus bangga dengan kebinekaan tersebut gitu. Dan ada praktikalnya, karena Indonesia juga ada jawabannya. Bila saya melihat Bali, walaupun dia berbeza daripada majoritas Indonesia atau keseluruhan Indonesia, tetapi orang-orang negara paling maju, Amerika, Singapura atau mana juga, mereka sanggup terus pindah duduk di Bali untuk berkarya. Kerana mereka merasakan ini tempat yang paling sesuai, Zen Zone gitu. Dan tidakkah itu juga akan membawa tourism dollars ataupun membawa aliran masuk tunai dan sebagainya? Itu memang terjadi. Itu salah satu Bali, lalu Jogja juga itu adalah salah dua dari mereka yang daerah yang menurut kita bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwa mereka itu punya keterikatan. Jangan salah, Bali pun kalau tidak kuat adat istiadat, mereka pun juga akan paham. Karena yang sekarang kalaupun ada yang sedikit percikan, itu semuanya datang dari luar, bukan dari orang Bali sendiri. Betul. Nah, dan like what I said
apa just now bahwa banyak orang yang mencoba untuk memecah belah. It happened in Maluku. Now it happened in Papua. Karena kebudayaan itu, budaya itu tidak lagi bisa mempersatukan. Makanya kita kembali mau mengangkat budaya-budaya seni-seni yang ada di daerah-daerah tersebut untuk like Maluku nowadays udah enggak, mereka sudah capek, mereka sudah bosan dengan pertengkaran-pertengkaran yang akhirnya menjadi mereka yang menjadi mangsa. Orang-orang yang rugi, yang jadi yang punya kerugian. Jadi kita sekarang, saya dengan teman-teman seniman itu sedang bekerja keras untuk boleh kembali mengangkat lewat seni. Menurut saya itu belum pernah, bukan belum pernah terjadi, tapi kita harus mencoba lagi karena ekonomi, sosial, politik dan segala macam itu sekarang ini rasa-rasanya terlalu keras terhadap masyarakat Avi, itu. I get you. Janji saya di sini selagi saya masih di agenda Wani. Jika ada apa-apa yang perlu diwawarkan kepada siapa jual, Ezra Wani akan terima bersama. Kasih. Konteks terima itu, kasih. Kita rehat dahulu. Saya perlu tengok nota untuk berbicara dengan Harvey. Hebat sekali. Tapi lepas ini, saya nak minta Harvey pulang sedikit ke sejarah. Mungkin keluarga sendiri dahulu. Okay. Dan Harvey, kalau kita baca Wikipedia pun, kalau tak jumpa yang lain pun, ada persembahan ketika Harvey cuba memecah masuk ke dalam industri itu. Pakaian pun ibu bapa perlu berkorban untuk mencari yang terbaik untuk Harvey persembahkan. But look at where Harvey is now. Dan itu perlu bagi ramai orang kerana jurang ekonomi, jurang pelbagai semakin luas di dunia ini. Tapi itu tidak bermakna setiap insan itu tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan kejayaan. Itu kita bincangkan selepas ini. Saya masih lagi di tepi Sungai Sarawak, Kuching Waterfront Jazz Festival sebab saya berada di sini. Tapi bukan hanya untuk hiburan kerana kini seni dan budaya semakin penting dalam dunia yang semakin sosial. Sebab itu namanya social media atau media sosial. Tapi saya ingin terus bersama dengan Harvey. Kita tak bercakap pasal muzik dan lagu lagi pun. Kita bercakap tentang peranan seni dan budaya. Kerana sekarang semakin nampak jurang di antara masyarakat dan kumpulan tertentu. Harvey telah memberikan ruang itu. Tetapi ia sentiasa elok jika kita jadikan penanda aras dan jalan dan liku hidup yang ditempuhi Harvey itu adalah cerita yang mungkin cerita ada ramai lagi Harvey di seluruh Asia. Mereka yang keluar dari masyarakat, yang keluar dari punahnya kuasa kolonial itu dan terkebelakang dalam banyak hal dan kini cuba mengorak kehidupan sendiri. Dan ini juga terjadi di Indonesia. Tidak pernah ada Indonesia sebelum kemerdekaan itu. Pulau dan empire yang berbeza-beza. Tetapi di tahun 60-an Harvey lahir, 1962 dan kemudiannya 70-an cuba mengorak langkah. Tetapi bapa Harvey bukannya orang hebat dalam seni misalnya. Kalau Harvey boleh berikan sedikit latar belakang, macam kawan saya Nikisen di belakang kamera itu, saya terpaksa-paksa beliau untuk Google YouTube Harvey Manunit itu. Kalau sedikit sejarah dalam Saya berasal dari keluarga seniman. My grandfather itu adalah, my late grandfather adalah istilahnya buaya keroncong. Sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, beliau tidak lupa, yang lain semua beliau lupa. Tapi beliau tidak pernah lupa dengan lagu-lagu keroncong, beliau tidak pernah lupa dengan saya, cucunya atau grandson-nya yang meneruskan langkah beliau. Nah, seperti yang sudah Anda katakan, saya lahir tahun 62, kami orang tua saya, my late father itu dari Maluku, lahir di Maluku. My mom lahir di Jakarta, meskipun dia juga beliau juga orang Maluku. Lalu I have two sisters, younger sisters, yang
I don't know whether you've heard Mika Tambayong here, the youngster, pelakon baru. Okay. Dari nowadays dia lagi ini. She is my niece from my younger sister, my late younger sister Deva, and then my I have another sister Fosha, and then now I have a granddaughter from my younger sister. Jadi saya sudah menjadi datuk, sudah menjadi kakek. Tapi yang paling penting dari kami adalah I have a wife and two sons. Yeah. Joshua is my eldest, sudah 28 tahun, dia sudah selesai pendidikan, lalu dia juga sudah bekerja sekarang. My youngest is Benny, Benjamin, dia juga sekarang sedang di grade 11. Okay. Dia akan menamatkan tahun depan, 2 tahun lagi. Is that the blue eye one? Benjamin is your middle name. Benjamin is my middle nama name. Nama tengah. Saya mungkin orang bilang saya tidak kreatif karena my eldest is Joshua Benjamin Maleholo, okay. And then my youngest is Benjamin Joshua Maleholo. Tapi I don't mind because I love Benjamin and Joshua. Yes, okay. Jadi it's BJ and JB. So yes. JB and BJ. Okay. Saya dengan istri sedang memang kebetulan istri saya juga my manager, Lolita. Lalu kami commit bahwa kami harus memperkenalkan seni kepada anak-anak kami. Tidak harus menjadi seniman, tetapi menurut kami seni itu bisa membuat manusia menjadi lebih utuh ya, artinya dengan seni dia akan lebih sensitif ya, siapapun dia dalam profesi apapun dia, dia akan bisa lebih sensitif terhadap lingkungan di sekitarnya ataupun melihat satu masalah atau isu. Nah, itu yang dan satu hal lagi yang di keluarga kita yang selalu kita jaga adalah proses. Okay. Proses untuk kita tuh perlu sekali. Jadi kalau anak kita kurang begitu baik di dalam pelajaran dan lain sebagainya, let them struggle. Okay. Gitu. Jadi bukan seperti kami agak kurang begitu setuju dengan instant thing. Okay. Ya, yang sekarang ini kalau Anda apa namanya apa-apa sekarang instant, semuanya bisa dilakukan dengan instant. Nah, bisa saja orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi seseorang yang ini. Nah, kalau itu kami tidak mau. Marka di sekolahnya tidak bagus, tidak bagi bagus. Guru tuition. Ya, ya. Let them struggle, let them. Okay. We are really appreciate about the process, okay. Gitu ya. Jadi dan menurut kami harus mengembalikan semuanya itu ke keluarga. For us, keluarga is the thing, the best thing that happened to you. Karena dan itu bukan cuma di keluarga saya aja, my wife and my two sons, tapi juga my siblings, my nieces, my nephews, my granddaughter, and jadi kita kembali semuanya tuh ke keluarga. I mean like karena menurut kami keluarga yang selalu ada when you need them, gitu. Jadi itu value yang selalu saya katakan kepada anak-anak saya dan juga kepada my nieces and my nephews, bahwa warisan yang kami bisa berikan kepada kalian itu bukan harta. Karena my parents also bukan orang yang kaya raya. Sedikit ke belakang waktu saya menjadi juara pertama Bintang Radio in 1975, itu saya at that time saya masih my late father masih pakai motor, and then kita berlima waktu itu naik motor. Jadi me and my younger sister di depan, my father di bawah, terus my younger sister di belakang, di tengah-tengah, and my mom, you know, like that. Kami tidak merasa itu sesuatu yang memalukan atau membuat itu bukan kami, hina. Itu bukan hina. Yeah. Untuk kami itu justru membuat kami punya nilai, punya value terhadap apa yang kami dapatkan sekarang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Yeah. Itu kerja keras. Itu sesuatu. Saya punya mobil pertama. Aduh, my father di sebelah saya.
saya menyetir lalu my father di samping. Saya dengan motor itu dengan kebanggaannya bahwa bahwa akhirnya berjaya. Akhirnya my son can have their his first car, you know. That kind of things yang membuat saya selalu berpijak. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, look down. Jangan lihat ke atas apa yang your friends have, semua yang apa yang mewah-mewah dan segala macam. I mean like you can buy things yang mahal. Mm-hmm. Tapi itu kalau you kerja keras. Itu kalau you earn your things. Tapi you don't ask from me atau your dad atau your mom barang-barang yang begitu. Dulu mudah untuk orang hanya mengkategorikan seni dan hiburan itu sensasi. Tapi kini kita melihat cerita yang semakin keluar. Bohemian Rhapsody. Bagaimana kuatnya beliau bekerja. Yep. Anak migran yang datang dari luar dan akhirnya diterima sebagai satu. Tidakkah ini sepatutnya yang kita lihat? Dan terlalu banyak kita memberi peluang kepada politikus dan pemerintah untuk menentukan segalanya. Tapi kini di era baru, media sosial, semua orang boleh mengetahuinya. Ini itu pun, peranan seni sekarang. Ini pun saya harus katakan bahwa pembicaraan kita kali ini baik untuk anak-anak muda-muda yang sekarang yang mau berprofesi sebagai seniman, gitu, bahwa this is not something yang easy, you know. Karena sekarang tuh sudah terbentuk di their mind bahwa kalau mau kaya jadi seniman mudah saja. You upload your apa menyanyi dan YouTube and all that segala macam, and then you, of course it happen gitu. Tetapi the real thing waktu you terjun ke dalam this business hiburan ini, dunia hiburan ini, it's not that easy, you know. You have to work hard, you have to struggle, you have to be humble, and satu lagi bahwa value bahwa you did it because you have the talent, and then you did it for your God and for your nation and for your family. Jadi it's not an easy thing to do. Jadi you have to work very hard to earn that. Semua orang mungkin boleh jadi famous, popular. Yeah. Tapi tidak semua orang boleh menjadi seniman yang menyatupadukan rakyatnya dan memberi visi dan misi untuk negara. That nama baik. Banyak orang yang famous, tetapi dengan scandals, you know. Nah, itu yang selalu saya bicara pada anak-anak saya, termasuk my niece yang sekarang berkecimpung di Mika, yang berkecimpung di dunia seni, bahwa itu bukan sesuatu yang you can be proud of kalau you popular, karena I mean come on, orang boleh saja punya prinsip sendiri popular lewat scandals, boleh saja, it's halal. I mean like their own boleh bikin ya, tapi tidak in my family. I hope bahwa itu that nilai, that value itu harus tetap ada di dalam keluarga ini, bahwa if you do di apapun itu, mau seni, mau politik, mau ini, tapi when you are popular, kamu populer karena you do the right thing, you're not do a negative things, you know. Itu yang menjadi selalu pegangan kita. Hafiz, saya bukan menumbal seorang artis, saya menumbal seorang seniman agung yang membangun seluruh rumpun rantau Nusantara kita. Terima kasih. Cuma saya nak minta Hafiz komen sedikit. Biasa untuk Hafiz mungkin melakukan aksi persembahan di Menara KLCC, Dewan Filharmonik. Tetapi ini kucing tepi sungainya, waterfront-nya. Bagaimana perasaan Hafiz itu? Saya pikir tak ada beda sama sekali. Ya, when you do your work, you didn't see di mana kamu bekerja. Tetapi yang you patut ini adalah hargai siapapun yang menghargai you untuk beli tiket, mau itu tiket murah, mau itu tiket yang mahal sekalipun, tapi you have to treat them the same. But you love kucing, like, right? I love kucing. I mean like this is my second time. Yep. Yang pertama saya pergi a few months ago for the film festival. I love kucing.
Kuching is just like Indonesia, is the most plural of our society. Yeah, yeah. Bineka Tunggal Ika itu ada juga di sini. Melting pot. Thank you so much, Abi. Most welcome. Abi pun pernah pergi ke negeri paling kecil, ini negeri paling besar, Sarawak, Perlis. Saya pernah pun pergi ke Perlis. Jadi you are always going to be my top favorite artist and seniman. Terima kasih banyak menyaksikan perkara ini. Terima kasih kepada SEDC, Kerajaan Negeri Sarawak, Place Borneo, Grand Margarita untuk membolehkan temubual ini berlangsung. Ini adalah agenda Awani Khas bersama tokoh yang cukup penting bagi Nusantara, Harvey Malehon.